subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bisani ila yamiddin. Rabbi a'udhu bika min hamadati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Azaziyatul Kiram, semua ikhwatul iman yang insyaAllah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Saudara-saudariku, cahaya hati yang insyaAllah semuanya diberi cahaya hatinya oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita bahagia karena tausiah ini untuk diri Arifin dan semua kita disampaikan setelah kita menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid, kita lalui dengan zikir, doa, tausiah. Kita mohon pada Allah kenikmatan berjamaah di masjid ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tidak ada yang perlu ditakuti oleh orang-orang beriman selain dicabut kenikmatan iman oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar, kabulkan doa harapan kami ya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kali ini kita akan membahas tema mengapa orang beriman selalu berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Ikhwah, ini diantaranya saja ada 12 Arifin tulis dan sudah disampaikan juga lewat Facebook Arifin. Akan kita jabarkan bersama Asatidzah Adzikra, juga kawan-kawan yang merasakan langsung hikmahnya zikir. Sebelum disampaikan, hadir kanan kiri Arifin Ustaz Fadlan, ya, Ustaz Surur Rianto, beliau imam besar masjid Azikra, walaupun kecil badannya tapi imam besar, ya, karena hafalannya mengalahkan kita semua. Beliau seorang hafidz terpilih dari sekian banyak asatid, suaranya indah. Allahu Akbar. Ustaz Maulana Jalaluddin Arifin, dari awal bertemu manggil beliau Maulana. Ini Amar agak antik ya, pecinya agak sedikit antik ya. Kemudian Alvin, ini dua putra Arifin. Ustaz Jainal Haq, ini muazzin, suara yang sangat indah. Ustaz Huda, Ustaz Fatah, nah ini Akhi Rusli yang merasakan hikmah zikir, bisa dibantu Mik. Rusli, kapan ikut zikir pertama kali? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama ikut zikir sekitar 1 tahun. Oh, subhanallah. Apa awal melihat suka dulu atau ragu dulu atau? Justru kalau melihat rombongan saya datang ke sini dari dulu saya. Oh, waktu melihat rombongan ini sudah dari dulu. Suka kalau melihat. Cuman pertama tertarik waktu itu nggak sengaja sholat Jumat di sini. Sholat Jumat di sini pas kebetulan hari Minggunya diumumkan untuk ada zikir akbar. Ya. Nah, saya waktu itu dengan niat hanya untuk melihat saja datang ke masjid sendiri. Cuma awalnya masih pakai lepis, nggak pakai baju.
Sekarang apa yang dirasakan Rusli sejak berzikir? Awal zikir, apa yang terjadi? Awal zikir, pertama merasakan ketenangan. Terus merasakan bahwa saya dari dulu kalau sholat cuman masih sembarangan. Maksudnya? Ibadah-ibadah dulu udah dilakukan juga, cuman masih standar. Oh, sembarangan. Sholatnya subuh masih standar. Itu standar. Sholat subuh 5:30 itu standar. Dan itu sembarangan, kata beliau dulu. Sekarang gimana Rusli? Sekarang alhamdulillah udah hampir 6 bulan ini halaqah terus di sini. Hampir 6 bulan ini selalu halaqah di Masjid Az-Zikra ini. Dan memang Arifin menyiapkan diri untuk selalu subuh berada di masjid ini. Dan kami tidak keluar dari masjid ini kecuali matahari terbit. Kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW sampai sholat isyraq 2 rakaat. Barang siapa sholat berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan tadarus, baca Quran, halaqah ilm, lalu masuk matahari terbit, ya sekian menit dia lewatkan, seperti di Mekah Madinah itu ada jam isyraq, kita pun ada jam isyraq, lalu sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Terus Rusli, apa yang dirasakan dengan keluarga? Dengan keluarga lebih sering menghormati, jadi lebih sering ingat terus sama orang tua, sering diingatkan bisa tidak menghargai orang tua atau sering melupakan, karena apalagi kalau kita jauh dari orang tua, keluarga, kita merasa seolah-olah lepas dari keluarga. Subhanallah. Semakin sayang, semakin perhatikan orang tua. Allahu Akbar. Inilah di antara hikmah zikir ya Allah. Juga kawan-kawan yang hadir di rumah Allah ini semua merasakan pengalaman-pengalaman indah dari sejak awal berzikir. Mungkin ada di antaranya dulu yang tidak menyukai zikir, bahkan anti zikir. Atau mungkin di antara kita yang bid'ahkan zikir dulunya. Sama seperti Arifin juga dulu. Tapi kemudian kita merasakan nikmat. Allahu Akbar, lillahi alham. Karena itu kita akan kaji hikmah zikir surah Al-Ahzab ayat 41, 42 sama akhi channel. Silakan akhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Oh.
aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah mengingat Allah dan memuji namanya. Agungkanlah Allah dengan menyebut namanya di waktu pagi dan sore hari. Allah adalah Tuhan yang memberikan rahmat kepada kalian. Pernah tidak memohonkan rahmat untuk kalian agar Allah menetapkan kalian dalam Islam dan mengeluarkan kalian dari kekafiran. Allah Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ucapan selamat sesama mukmin ketika mereka berkumpul di hadapan Allah di akhirat adalah salam sejahtera. Allah menyediakan pahala yang amat besar bagi mereka. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Subhanallah, ikhwah fillah. Jadi mengapa orang beriman berzikir? Karena ia beriman kepada Allah Jalla Jalala. Semakin kuat imannya, makin kuat zikirnya kepada Allah. Ia beriman kepada Allah yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan Al-Muhyi yang sebentar lagi mematikan kita, Al-Muqtadir yang menentukan jadwal setiap kematian kita. Ingat asma-Nya, ingat sifat-sifat-Nya, ingat af'al-Nya. Membuat kita selalu berzikir, mengingat-Nya. Fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmu Allah. Setiap helaan nafas. Dan inilah memang ibadah yang dipersiapkan untuk hamba yang beriman. Ada ibadah seumur hidup, haji. Ada ibadah tahunan, salat Idul Fitri, Idul Adha. Ada ibadah bulanan, setiap pertengahan bulan Hijriah, 3 hari sunnah, saum. Ada ibadah pekanan, salat Jumu'ah. Ada ibadah harian, salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan terminal kontrolnya tahajud dan duha. Ada ibadah setiap detik, setiap saat, di mana, kapan, bagaimanapun, itulah zikrullah. Maka itu makin kuat iman seseorang, makin kuat zikirnya. Lemah iman, lemah zikirnya. Orang-orang munafik tidaklah berzikir kecuali sedikit sekali, karena dia pura-pura saja. Ada orang ia berzikir, ia sholat. Tidak ada orang dia tidak sholat, tidak zikir. Tidak beriman, tidak mungkin dia menyebut nama Allah. Allahu Akbar walillahilham. Dan ini menjadi ta'amur ruh, makanan bergizi bagi iman. Dan ini penjagaan iman yang terbaik. Karena iman dia berzikir, karena berzikir ia tambah kuat imannya. Subhanallah. Nasihati kami Ustaz Fadlan, berzikir adalah kelezatan dari keimanan. Ketika seseorang merasakan keislamannya dan keimanannya teguh, kuat, maka dia akan merasakan lezatnya iman dan manusia kepada Allah. Kenapa demikian? Dia telah merasakan kecukupan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga detik demi detik, waktu demi waktu, tidak ada kosong antara roh dan raga yang terbalik.
ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini lembaga ruhnya rakyat, sehingga gerakan-gerakan Allah menghampiri Allah, dekat dengan Allah. Oleh karena zikir adalah tumpul menghidupkan kehidupan roh raka sahabat hidupnya damai tentang sejahtera kamu. Ini telah berkat kepada pintu kehidupan yang membuat orang tidak terbebani dengan kehidupan dunia yang cuma ini. Selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, garis bawahi, terjaga imannya kepada Allah, terjaga hubungannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'abdi dzakarani wa taharrakat bi syafatahu, aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Zikir lisan lebih afdal, lebih utama daripada tidak berzikir. Walaupun dia lalai, hanya lisannya saja. Tentu zikir hati lebih afdal daripada zikir sekadar lisan. Diam-diam dia berzikir, zikirnya diam-diam. Inna yujafi akul Allah. Kalau dia terkejut, baru dia menyebut nama Allah. Ini refleks, tidak dipikirkan, tidak sengaja, tidak direkayasa, tidak direncanakan, terkejut. Allah, subhanallah, astaghfirullah. Imam Ghazali menyebut hamba Allah yang refleksnya menyebut nama Allah, alamatu zikrihi tajri bi jasadihi. Tanda, di antara tanda zikirnya telah berjalan pada darah dan dagingnya. Tentu ini mujahadah dari hamba Allah yang terus-menerus berzikir. Karena ia terus-menerus berzikir, maka hiduplah hati